Setiap tahunnya, debit air yang perlu dijaga oleh PDAM Tirta Girinata Kota Cirebon sekitar 30 juta meter kubik. Dengan kebutuhan rata-rata sekitar 17 juta meter kubik untuk melayani masyarakat Kota Cirebon. Namun hal yang menjadi PR bagi PDAM adalah mengatasi masalah kebocoran di jaringan pipa. Pasalnya jaringan pipa di perkotaan sudah banyak yang bocor karena faktor usia pipa yang sudah lama. Sehingga upaya revitalisasi untuk perbaikan dan pergantian pipa baru menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh PDAM agar pelayanan air bersih untuk masyarakat bisa lebih optimal. Berapa debit? Hampir tiap bulan satu tahun itu 30 juta. Iya, 30 juta meter kubik. Kalau tahun, kalau kebutuhannya berapa? Kebutuhan kota Cirebon sekitar 17 juta. Ini untuk ibu-ibu menyusui. Ya, karena kami sendiri masih ada kebocoran diakibatkan dari kondisi jaringan yang tua. Itu PR kami yang harus kami selesaikan. Di antaranya dari program besar kami yaitu pembangunan reservoir, kemudian penguatan jaringan distribusi utama. Itu ya. Satu lagi revitalisasi pipa di jaringan perkotaan. Inilah yang kelihatannya perlu waktu, biaya, dan yang cukup besar. Selain revitalisasi jaringan pipa di perkotaan, hal penting lainnya yang menjadi prioritas berupa pembangunan reservoir, pembangunan jaringan distribusi utama. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.